Ini adalah alur cerita anime Arknay Remission Show. Anime ini bercerita tentang seorang pemimpin kelompok rudes Islam bernama Amiya. Ia ingin menghentikan pemberontakan organisasi Ronin yang merupakan orang-orang terinfeksi dari penyakit. Cerita dimulai dengan beberapa orang yang sedang menyelamatkan seorang dokter. Mereka kemudian membawa dokter itu untuk bertemu dengan anggota tim lainnya. Di tempat pertemuan telah dijaga oleh sekelompok penjahat runin. Mereka lalu mengganti rencananya dengan pergi ke titik pertemuan kedua. Namun, para runin menemukan mereka. Untungnya, doberman datang menyelamatkan mereka. Doberman lalu membawa mereka untuk pergi dari situ. Doberman yang mengetahui kekuatan dari dokter itu kemudian memintanya untuk membantu mereka keluar dari tempat tersebut. Sebab semua tempat mereka untuk keluar kini telah dijaga oleh para runin. Amiya memberikan alat kepada dokter untuk menganalisa keadaan. Dokter Pin ternyata telah kehilangan ingatannya sehingga ia pun tak bisa membantu mereka. Doberman menjadi panik karena hal itu di luar dari perkiraan mereka. Akan tetapi, Amiya masih tetap optimis kalau dokter Pin masih bisa mengingat sesuatu. Mereka semua kemudian melanjutkan pelariannya dengan mencari jalan keluar lainnya. Saat tiba di depan jalan keluar, Doberman lalu memeriksanya terlebih dahulu. Mereka semua ternyata telah dijebak dan para runin sudah menunggu mereka. Untungnya, Kapten S berhasil tersambung dengan mereka. Setelah menyuruh mereka menutup mata, Kapten S pun melemparkan flashbangnya dan menyelamatkan mereka semua. Mereka lalu beristirahat di sebuah bangunan. Amia kembali menjelaskan tentang alat itu kepada Dokter Pin. Alat itu merupakan PRTS yang memberikan informasi yang mereka butuhkan. Kapten S menghampiri Dokter Pin dan memeriksa keadaannya. Ia pun memberitahu mereka bahwa para pemberontak Runin kini sudah membuat kekacauan. Amiya menjelaskan kepada dokter bahwa pasukan yang menyerang mereka adalah pasukan Runin dari organisasi teroris yang dibentuk dari kumpulan orang yang terinfeksi penyakit oripati. Dan mereka adalah pasukan Rudes Islam yang berjuang melawan penyakit oripati serta pemimpinnya adalah Amiya. Tidak. Para Runin kemudian mulai berdatangan lagi mencari mereka Saat sedang melarikan diri melalui pintu belakang Amiya melihat ibu dan anak yang pergi menuju para Runin Amiya yang ingin menyelamatkan mereka dihentikan oleh Doberman Dr. Pin secara tiba-tiba melakukan login pada alat itu Amiya dan Kapten S lalu memberikan komando kepada Dr. Pin. Dengan kemampuan Dr. Pin dalam menganalisa keadaan, ia mulai mengerahkan mereka untuk menyelamatkan ibu dan anak itu dari para runin. Setelah berhasil menyelamatkan ibu dan anak itu, mereka semua kemudian melanjutkan perjalanan. Dokter Pin lalu berhenti dan merasakan kalau kabutnya aneh. Kabut itu pun semakin tebal sehingga mereka mulai membentuk formasi pertahanan. Namun dari atas, sebuah drone datang menembaki mereka dan membuat mereka semua terpencar. Melihat kabut yang semakin tebal, Doberman berniat menembakkan suar untuk meminta bantuan. Amiya tiba-tiba menyadari kalau Dokter Pin telah menghilang, yang mana Dokter Pin telah ditangkap oleh pasukan Ronin, yaitu Clone Slayer. Pasukan Ronin Mephisto marah karena Clone Slayer telah datang menganggunya sebab tugas ini adalah pekerjaannya. Klon Slayer kemudian pergi dan kabut pun menghilang. Mephisto menyuruh Dr. Pin untuk kembali kepada anggotanya. Namun saat mereka akan pergi, Mephisto malah menyuruh para bawahannya untuk memantai mereka. Kapten S dan anggota lainnya mengeluarkan bom asap dan kabur secara terpisah. Mephisto menyadari rencana mereka dan dengan mudahnya menemukan mereka. Ketika Dr. Pin akan dihabisi, pasukan dari kesatria Radian, yaitu Nir, datang menyelamatkan mereka. Para bawahan Mephisto tak berkutik melawan kekuatan dari kesatria Radian. Mephisto yang tersisa seorang diri lalu berteriak untuk menembak Nir. Seorang penembak jitu ternyata sedang bersembunyi dari tadi. Menyadari hal itu, Nir memerintahkan mereka semua untuk mundur. Mereka semua kemudian bersembunyi di sebuah gedung dan mengobati para anggota yang terluka. Ketika Ami akan diobati menggunakan sihir, Dr. Pin menjadi penasaran, sehingga Doberman menjelaskan bahwa di dalam alat itu terdapat mineral originium yang menjadi sumber energi sihir. Kekuatannya itu bisa digunakan untuk menyembuhkan ataupun membakar kota. Originium ini membuat mereka bisa memakai sihir, namun Originium juga yang memunculkan penyakit oripati. Orang yang menggunakan Originium di tubuhnya bisa menggunakan sihir tanpa memakai alat seperti Amia. Karena penyakit oripati itu sendiri dapat meningkatkan kekuatan sihir. Namun bagi penggunanya, hal itu dapat mempercepat kematian mereka. Setelah para anggota telah selesai diobati, mereka semua kemudian melanjutkan perjalanan dan menunggu pasukan Scott di tempat pertemuan yang sudah mereka rencanakan. Dr. Pin merasakan ada sesuatu yang aneh di belakang mereka, sehingga Nir pergi memeriksanya. Tiba-tiba, mereka pun mendapatkan serangan sihir api yang sangat besar, di mana orang yang menyerang mereka adalah pasukan Runin Tiran, yaitu Talula, yang merupakan pemimpin dari organisasi Runin. Amiya berusaha menahan serangan dari Talula hingga mencapai batasnya. Mereka pun memilih mundur dan tak melawan Talula. Ketika akan melarikan diri, Talula tak membiarkan mereka untuk pergi dan terus menyerang. Kapten S pun memutuskan untuk menahan Talula agar Amiya dan yang lainnya bisa pergi. Amiya beserta anggota lainnya kini telah sampai di titik evakuasi. Akan tetapi, tiba-tiba pasukan Ronin bernama Win datang ke tempat itu. Win ingin Agar mereka memberikannya Dr. Pin, semua anggota Rudes Island bersiap melakukan pertarungan, namun Winter ternyata tidak ingin bertarung dan memilih untuk mundur. Tak lama kemudian, helikopter pun datang menjemput mereka. Di tengah perjalanan, Dr. Pin melihat banyaknya batu berbentuk kristal. Doberman menjelaskan bahwa itu adalah originium yang jatuh ke bumi dan membentuk batu. Originium juga dapat tumbuh di tanah dan bisa membuat terjadinya bencana. Itulah yang membuat hampir semua kota di dunia dibangun di atas robot yang bisa bergerak untuk menghindari bencana-bencana yang mereka prediksikan akibat dari originium. Mereka kini telah sampai di Rudes Island yang mana itu merupakan sebuah kapal yang sangat besar di mana di dalamnya terdapat berbagai fasilitas, mulai dari tempat penelitian, perawatan, tempat produksi, serta kediaman untuk para anggota Rudes Island dan pasien yang sedang dirawat. Setelah sampai, Toberman langsung memberikan misi baru kepada Amiya dan Dr. Pin. Ia ingin agar mereka berdua pergi ke kota Longmen untuk membuat kontrak agar pasukan Rudes Island bisa dengan bebas beroperasi di perbatasan Lukmen. mo Sekarang... Setelah itu, Amiya dan Dokter Pin pergi ke Lungmen. Di depan kota Lungmen, mereka dihadang oleh pasukan Runin. Untungnya, mereka dibantu oleh Franka dan Liskar yang merupakan pasukan BSW dari perusahaan militer swasta. Di depan gerbang kota, mereka dijemput oleh Kapten Chen yang membawa mereka masuk ke dalam kota. Amiya dan Dokter Pin bertemu dengan Pak Wei yang merupakan pemimpin kota Lungmen. Di ruangan itu juga ada anggota Rudes Island yaitu Dr. Kalsit yang telah menunggu mereka. Amiya dan Dr. Kalsit lalu merundingkan kerjasama dengan Pak Kwe. Dan setelah melakukan perundingan, Pak Kwe akhirnya setuju bila Rudes Island membantu mereka melawan para Runin. Setelah itu, Amiya dan Dr. Pin melakukan penyelidikan di lokasi para pengungsi. Bersama dengan anggota lainnya, mereka mulai mencari gadis bernama Misa. Misa sendiri kini sedang dikejar oleh beberapa orang yang ingin menangkapnya. Untungnya, Amiya dan yang lainnya datang tepat waktu menyelamatkannya. Amiya berusaha membujuk Misa untuk ikut bersama mereka. Misa tak mau ikut bersama mereka karena ia tahu pastinya ia akan dikurung karena merupakan orang terinfeksi. Namun, Amiya berusaha menjelaskan bahwa kedatangannya adalah... Untuk membawa Misa ke tempat yang aman, dan ia juga merupakan orang yang terinfeksi, sama seperti dirinya. Setelah melihat tangan Amiya, Misa kini setuju untuk ikut bersama mereka. Mereka lalu pergi ke titik pertemuan dengan Kapten Chen. Gadis bernama Exusia ikut membantu mereka dalam mengamankan Misa. Ia merupakan anggota dari penguin logistik. Tak lama kemudian para Runin menyerang mereka. Amiya dan pasukan BSW berusaha melawannya. Amiya yang tak ingin ada pertarungan membuat Exusia mencari jalan yang aman bagi mereka. Amia yang tak ingin ada pertarungan membuat eksusia mencari jalan yang aman bagi mereka. Sementara yang lainnya melanjutkan ke titik pertemuan. Saat sampai di sebuah ruangan mereka dibuat terkejut karena di dalamnya ada Texas yang sudah menghajar para runin, Texas adalah partner dari Exusia yang merupakan anggota penguin logistik. Namun, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari pasukan runin, yang mana pasukan runin itu, yang dipimpin oleh Clone Slayer, ingin menangkap misa. Texas berusaha mencegahnya dengan melawan Clone Slayer dan memerintahkan mereka untuk mundur. mereka pun sampai di atas gedung dan bertemu dengan Exosia yang sudah menyiapkan jalannya. Ia ingin agar mereka melompati gedung itu. Sementara itu, para Runin terus mengejar mereka sampai ke atas gedung sehingga mereka semua akhirnya melompati gedung itu. Exosia menghancurkan pijakannya agar Clone Slayer tidak bisa lagi mengejar mereka. Saat akan sampai di tempat pertemuan, Misa tiba-tiba merasakan pusing. Gejala oripati membuat Misa tak bisa melanjutkan perjalanan. Amia menyuntikan obat yang bisa menahan sementara gejala oripati itu. Ketika akan sampai di tempat pertemuan, mereka melihat para warga kumuh yang sedang melawan para runin. Mereka semua kemudian ikut membantu warga kumuh mengalahkan para runin itu. Setelah selesai, mereka bertemu dengan Kapten Chen di titik pertemuan. Amiya ingin agar Kapten Chen segera membawa Misa karena di tempat kumuh sudah terdapat banyak anggota Runin. Kapten Chen kini membawa Misa pergi bersamanya, sementara anggota Penguin Logistik mendapatkan perintah untuk menyelidiki rencana Runin dan anggota BSW yang akan bertugas mengawal Amiya serta Dr. Pin kembali ke rudes Island. Amiya ingin mereka sengaja memancing anggota Runin agar Misa bisa keluar dari kawasan Kumu. O Routo. Routo. Di sisi lain, Misa yang sedang dibawa oleh Kapten Chen menanyakan mengapa ia mencarinya. Kapten Chen akhirnya mengatakan bahwa Misa adalah anak seorang ilmuwan yang terkenal. Runin sangat ingin menangkap Misa, namun tujuan mereka masih belum jelas sehingga mereka membawa Misa agar bisa mencegah Runin menangkapnya. Tiba-tiba mereka pun mendapatkan serangan dari anggota Runin. Sementara Amiya dan yang lainnya bertemu dengan para anggota Runin yang dipimpin oleh Klon Slayer. Di sisi lain, Runin yang menyerang Kapten Chen adalah Win. Kemampuan bertarung Win yang hebat dan ditambah serangan-serangan dari anggota Runin yang lainnya membuat Kapten Chen tak bisa melindungi Misa. Will berhasil mengambil Misa dari perlindungan Kapten Chen. Lalu, klon Slayer yang sedang bertarung dengan kelompok Amiya mendapatkan kabar bahwa Win telah berhasil menangkap Misa, sehingga ia segera menarik pasukannya untuk mundur. Amiya dan Dr. Pin menyadari bahwa para Runin itu tidak mencari mereka melainkan Misa. Mereka kemudian pergi menemui Kapten Chen dan menanyakan Misa. Amiya pun terkejut karena Misa telah diculik oleh para Runin. Ia akhirnya menanyakan mengapa Kapten Chen sangat menginginkan Misa. Kapten Chen menolak untuk memberitahukan alasannya. Namun, Amia terus menekannya atas dasar kerjasama yang mereka telah sepakati. Kapten Chen yang tak ingin kesepakatan mereka dibatalkan, akhirnya membawa mereka ke dalam gedung dan menceritakan semuanya. Di mana Ayah Misa adalah orang yang sangat penting dan merupakan ilmuwan terkenal. Dan mereka menahan Misa sebenarnya ingin mencari tahu tentang Chernobyl. Untuk menyelamatkan Misa, Kapten Chen dan kelompok Amiya kini bekerja sama. Amiya pun terkejut karena Runin telah memiliki banyak anggota di Lukmen. Di tengah pertarungan itu, Kapten Chen mendapatkan serangan dadakan. Untungnya, seorang anggota keamanan Kota Lungmen bernama Hosiguma datang menyelamatkannya. Dengan datangnya Hosiguma, para Runin berhasil dikalahkan. Hosiguma ingin agar mereka mencari semua anggota Runin dan menghabisinya. Namun menurut Amia, rencana itu akan sangat sulit dijalankan. Menurutnya, mereka tinggal menunggu saja informasi dari penguin logistik dalam mencari keberadaan Misa. Sementara mereka akan terus mencari Misa sambil membasmi para runin yang mereka temui. Kapten Chin setuju dengan rencana Amia dan mereka kembali melanjutkan perjalanan pencarian Misa. Misa-san. Misa yang sebelumnya telah diculik dalam keadaan pingsan, kini telah sadar. Ia terkejut karena sudah berada bersama para Runin. Namun, saat klon Slayer membuka topengnya, ternyata klon Slayer merupakan saudaranya yang bernama Alex. Misa menanyakan mengapa klon Slayer mau bergabung dengan Runin. Padahal, Runin adalah kelompok yang sangat kejam dan telah mengacaukan kota. Klon Slayer merasa bahwa sebelumnya orang-orang yang terinfeksi itu sudah sangat tertindas dan sudah sewajarnya mereka melakukan pembalasan terhadap hal itu. Klon Slayer mulai memprovokasi Misa dengan Rhodes Island. Rhodes Island telah banyak melukai teman-temannya dan cara Rhodes Island mengubah dunia itu menurutnya terlalu lembek. Cara Runin yang gunakan pastinya bisa mengubah seluruh dunia. Texas dan Exusia terpaksa harus melawan para Runin dan menahannya sampai Amiya datang. Sementara itu, Misa kini dibawa ke tempat latihan tembak. Clone mulai mengajari Misa menggunakan senjatanya. Dan dengan kekuatan originiumnya, Misa membuat tembakan senjata itu semakin kuat. Anggota WIN kemudian datang melaporkan kepada Klon Slayer bahwa tempat mereka telah ketahuan, dan Rudes Island akan segera datang. Saat Klon Slayer akan pergi menyerah, ia bertemu dengan WIN. WIN memberikan sedikit informasi mengenai Rudes Island, yang mana otak komando mereka adalah Dr. Pin. Jika Klon Slayer bisa menghabisi Dr. Pin, maka pastinya Rudes Island akan menjadi kacau. Win juga akan memberikan pasukannya kepada Clone Slayer untuk menambah kekuatan tempurnya. Pertempuran antara Clone Slayer melawan Rudes Island kini dimulai. Amiya ikut menyerang dan meninggalkan Dr. Pin bersama Hoshiguma yang akan melindunginya. Namun di tengah jalannya pertempuran, Dr. Pin mendapatkan serangan dari Clone Slayer. Guma yang berada bersamanya berusaha melindungi Dr. Pin. Klon Slayer menghentikan pergerakan Hosiguma dan kembali menyerang Dr. Pin dengan membawa bom bersamanya. Amiya yang melihatnya tanpa sadar mengeluarkan kekuatannya, menghabisi Klon Slayer dan menghentikan bomnya meledak. Kejadian itu ternyata dilihat langsung oleh Misa sehingga membuatnya bertanya-tanya mengapa Amiya menghabisi saudaranya. Melihat banyaknya kelompok yang luka-luka, Kapten Chen memerintahkan untuk mundur sementara. Setelah kejadian itu, Amiya menjadi sangat depresi sebab ia sangat ingin menyelamatkan orang-orang yang terinfeksi namun malah menghabisinya. Untungnya, dokter pin datang memberikannya semangat sehingga Amiya bisa bangkit kembali. Win kemudian datang di tempat mereka untuk bertemu Amia. Setelah memberikan teleponnya, ia bergegas kabur. Yang mana teleponnya itu telah terhubung dengan Misa. Misa mempertanyakan mengapa Amia telah menghabisi klon Slayer yang merupakan adiknya. Padahal sebelumnya, ia mengatakan bahwa Rudes Islan berbeda dengan Runin. Kini Misa memutuskan untuk bergabung dengan para Runin. Amiya benarnya kembali mengalami keraguan. Untungnya, ia memiliki anggota yang selalu menyemangatinya. Sehingga mereka tetap memutuskan untuk menyelamatkan Misa. Penyerangan kembali dilakukan, dan kelompok Amiya berhasil menerobos pertahanan anggota Runin. Exosia yang berhasil sampai di markas Runin melaporkan bahwa Misa tak ada di dalamnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja klon Slayer muncul, sehingga membuat anggota para Runin kembali bersemangat karena klon Slayer ternyata masih hidup. Clone Slayer memerintahkan anggotanya untuk mundur dengan menembakkan tanda suar. Amia yang melihatnya mengetahui kalau itu sebenarnya bukanlah Clone Slayer melainkan Misa. Ia bersama para anggotanya kemudian mengejar Misa. Saat berhadapan dengan Misa, Amia sangat ragu untuk menghentikannya. Sementara Misa dengan tekad yang kuatnya ingin menghabisi Amia. Untungnya, para pengawal Amia datang tepat waktu menghentikan Misa. Bersamaan dengan itu, para anggota Runin berhasil dikalahkan. Kapten Chen memberikan pesan kepada Amiya untuk selalu tidak ragu-ragu mengambil keputusan sebab ia adalah pemimpin Rhodes Island. Namun karena Rhodes Island berbeda dengan mereka, sehingga Kapten Chen ingin agar Amiya memilih jalannya sendiri. Para anggota Runin kemudian diamankan oleh pasukan keamanan Kota Lungmen, sementara Amiya dan Dr. Pin kembali ke Rhodes Island.